Tribunas ini merupakan kelompok supporter dari Ultras Garuda. Situasi terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjelang pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Thailand yang kick off sekira pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang baru saja Anda saksikan itu merupakan kelompok supporter dari Ultras Garuda, salah satu kelompok terbesar juga di Indonesia, dan baru saja berkelompok tiba melewati gerbang E dan akan menyusuri ke tribun kediamannya di sebelah selatan. Nah, sementara itu saat ini saya sedang berada di lobi timur, yang dimana lobi timur ini akan menjadi tempat nantinya dikabarkan akan hadir orang nomor satu di Republik Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo akan datang kembali untuk menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Thailand. Terlihat juga pengamanan sudah mulai berkumpul karena memang Presiden Jokowi dikabarkan akan datang. Seperti saat pertandingan melawan Kamboja, Presiden Jokowi juga datang ke stadion untuk menonton langsung dan memberi dukungan secara langsung ke skuad Garuda. Sekian Tribuners, informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kira satu setengah jam menjelang kick off pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga fase grup Piala AFF 2022. Sekian, saya Alfarizi Haji Fadilah, reporter tribunews.com, mengucapkan terima kasih bagi yang bergabung dan sampai jumpa Tribuners.